anak-anak, selamat pagi semuanya. Sudah sarapan belum hari ini? Sudah? Wah, pinter. Semua sehat ya? Oke, hari ini Miss Novita mau ajakin anak-anak buat bantu Mami. Bantu apa, Miss? Kita mau bantu beres-beres rumah. Dengan cara kita mau mengelap meja, lemari, atau jendela kaca. Oke, hari ini apa saja yang diperlukan? Yang pertama adalah tentu saja lap. Yang kedua, ini semprotan antibakterial. Anak-anak boleh pakai juga, kalau tidak ada air sabun juga boleh. Oke, mari kita mulai. Nah, kita mau bersihkan dengan cara semprotkan dulu. Nah, kalau sudah, anak-anak mulailah bersihkan mejanya sampai semuanya bersih. Seperti ini anak-anak, sudah bersih sekarang. Yuk, sekarang kita membersihkan jendela kaca di rumah. Yuk, sekarang kita bersihkan kaca jendela di rumah ya. Kalau anak-anak ada kaca jendela, dibantu dibersihkan di rumah. Pertama-tama kita semprot dulu dengan air antibakterialnya. Lalu kita lap pelan-pelan. Seperti ini. Seperti ini anak-anak. Kita semprot, lalu kita lap. Pelan-pelan ya. Oke, sudah bersih. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih. Bantu-bantu mama ya. Tuhan berkati kita semua.